Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Keindahan Islam. Kita masih lagi di dalam bab yang ketiga, Keindahan Islam di dalam bab kekeluargaan. Sambungan pada kali ini iaitulah perkara yang kelima, hak ibu bapa. Ini cerita ni menarik. Sebab tidak ada manusia atas dunia ini yang tidak ada ibu dan bapa. Lain daripada Nabi Adam, Hawa yang tidak ada mak, dan Nabi Isa. Tiga saja. Kalau ada orang lain tak ada pak tu, cerita lain tu. Bukan pak tak ada, tak tahu duduk mana. Barai ada, tak jumpa. Dia main pak TST ni, tak cakap nak carilah. Islam mengutamakan keluarga, iaitu melalui penjagaan institusi kekeluargaan yang sempurna dan memeliharanya dari segenap sudut. So, dia suruh jaga semua kita ni. Daripada apa sahaja keadaan, anak, bapa. Penjagaan Islam terhadap keluarga meliputi semua penjagaan terhadap para bapa, ibu dan anak-anak. Bila sebut keluarga, yang paling dekat sekali, inilah komponen dia panggil. Ayah, mak, anak. Itu dia panggil daerah yang pertama. Masuk daerah yang kedua, baru mari pula atuk, pak saudara, nenek. Oleh sebab ibu bapa adalah tunjang sebuah keluarga, dan mereka yang bertanggungjawab dan menghadapi kesusahan dalam mendidik anak-anak dan menjamin kebahagiaan mereka, Islam telah memberikan mereka satu kedudukan yang tinggi dan mewajibkan anak-anak untuk menunaikan hak-hak mereka yang banyak. Kita ada hak sangat banyak. Dalam pelbagai aspek dan cara, Islam menyuruh anak-anak, yang pertama dengan ini, para anak, ayuhal walad, ayuhal banat, ayuhal aulad. Kita kena duduk di mana ni? Yang pertama, berbuat baik kepada ibu bapa. Satu. Yang kedua, patuh dan taat, lemah lembut terhadap mereka. Yang ketiga, mengasihani. Yang keempat, mengambil berat. Yang kelima, beradab dan berakhlak mulia terhadap mereka. Ini kewajipan anak-anak terhadap ibu bapa. Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebut bersama dalam satu ayat arahan untuk berbuat baik kepada ibu bapa dan arahan untuk menyembahnya sahaja dan melarang daripada syirik terhadapnya, sebagaimana firman Allah Taala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji daripada Bani Israel, iaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah terhadap kedua ibu bapa. Mithaq makna janji. Surah Al-Baqarah ayat 83. Naknya la ta'buduna illallah wa bil walidain. Jadi satu ayat suruh sembah Allah dan buat baik kepada ibu. Ayat yang lain pula, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidain ihsana. Sembahlah Allah
dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah terhadap kedua-dua ibu bapa. Ha, tengok. La tusyriku billah wa bil walidain. Kembar. Ayat ni baru kita nampak. Ayat berkembar. Dalam satu ayat, dalam satu baris, Allah suruh sembah dia, Allah suruh buat baik pada ibu bapa. Ayat yang ketiga, Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaykum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Katakanlah, marilah aku bacakan apa yang diharamkan ke atas kamu oleh Tuhan kamu, iaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Allah, dan berbuat baiklah terhadap kedua-dua ibu bapa. Ha, tiga ayat dah. Sudah tiga ayat, kembar, Allah suruh taat dan suruh jaga ibu bapa. Ayat yang keempat, Anishkur li wali walidaik, bersyukurlah kepadaku dan kepada dua ibu bapa kamu. Surah Luqman ayat 14. Qul ta'alau tadi, Al-An'am ayat 151. Allah juga memerintahkan orang Islam untuk berbuat baik kepada ibu bapanya walaupun mereka kafir. Mak ayah dia bukan Islam, kafir. Tetapi dengan syarat, jika mereka menyuruh untuk melakukan maksiat kepada Allah dan syirik terhadapnya, tidak harus taat kepada mereka dalam hal tersebut. Maknanya kalau dia nak buat baik pada ibu bapa dia, biasa je, tak ada masalah. Tapi kalau dia mari, mak ayah nak suruh buat mungkar, maksiat, maka tidak ada hak. Tak ada, kita tak boleh taat pada dalam isu ni. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa wassayna al-insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kami wajibkan manusia berbuat kebaikan kepada kedua-dua ibu bapanya, dan jika kedua-duanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti kedua-duanya. Ingat, ini perintah Allah. Fala tuti'huma, jangan taat sekali-kali dalam perkara nak buat maksiat, jangan. Hanya kepada akulah kamu kembali, lalu aku khabarkan kepadamu apa yang telah aku kamu kerjakan. Surah Al-Ankabut ayat 8. Ayat ini cerita kepada orang kafir, kalau mak ayah nak suruh buat syirik, lah abadan sama sekali. Ini ada seorang sahabat, mak dia tidak Islam. Bila dia tahu anak dia masuk Islam, mak dia tak mau makan, tak mau minum, tak mau. Nak suruh anak dia tinggalkan Islam, murtad, baru dia nak makan. Jadi anak dia kata apa? Kalau mak ada 100 nyawa, mati hari ini, esok hidup balik, mati pula, saya tak akan tinggalkan agama ini. Ini tidak ada hak. Itu orang kafir. Kalau mak tak kafir, tapi mak ajaib dia panggil. Mak suruh anak buat maksiat. Mak tak benar anak tutup aurat, tak wajib taat. Mak tak benar anak dia ikut syariat. Apa ni pakai-pakai baju ni? Nak berjalan pakai stoking untuk anak perempuan susah. Pakai-pakai telekor ni nampak kolot. Lah. Abadan sama sekali anak dia tak perlu taat. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk di dalam maksiat kepada Allah Taala. Tapi dengan hormat. Oh, jangan pula tengkik mak ni pasal jenis jahiliah ni. Suruh orang tutup tak tutup aurat lah. Minta maaf. Maaf ah. Mak suruh saya buat apa saya buat, tapi dalam bab agama nak suruh buat mungkar maksiat, lah. Minta maaf. Bukan hak mak untuk saya menderhakai Allah Azza wa Jalla. Jadi ingat, banyak anak-anak hari ni mengadu. Dia nak jadi baik dah, ayah pula buat masalah. Mak pula buat masalah. Subhanallah. Khasnya pada hari perkahwinan.
Allahu Akbar. Anak hari perkahwinan masalah besar timbul. Anak-anak yang jaga aurat daripada budak lagi, daripada kecil lagi jaga aurat. Masa hari kahwin, mak kata, mu mesti juga kita nak buat petah kahwin di luar. Buat tayangan perdana kepada semua orang mari, tonton. Tak boleh tutup aurat. Ini mak telah merusakkan iman anaknya sendiri pada hari perkahwinan. Ingat, tidak ada ketaatan. Kalau mak awak nak panggil pondan mari jadi jurupakat, tak payah mak kata. Saya make up sendiri pun reti. Bawa kena jadi pokeni lutun tu apa masalah sangatnya. Ingat. Ini ayat ni, fala tuti'huma. Dalam kafir tak boleh taat, dalam maksiat tak boleh taat. Dua perkara ni tidak ada ketaatan kepada manusia. Firman Allah Taala lagi. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahn وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطئهما وصاحبهما في الدنيا معروفا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ. Kami perintahkan kepada manusia berbuat baik pada kedua-dua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Wahnan ala wahnin, dahlah mengandung letih, mabuk pula, subhanallah, nak makan yang pelik-pelik pula. Setengah orang kata kita nak bucu atak boleh nak makan lagi hari mengandung. Ada yang sampai masuk hospital, lembek ke diri, masuk air, susah. Wahnan ala wahnin. Kena ingat. Dan menyusunya selama 2 tahun. Aha, ni tak tahulah. Zaman moden, zaman dipanggil zaman syarikat swasta banyak ni. Tak ada 2 tahun, 2 minggu pun okey dah tu. Lepas pada tu kak, nya swasta ke New Zealand lagi, ke Australia lagi anak dia. Lopak budak tu. Tapi asasnya, hak anak untuk menyusu 2 tahun. Hak mak tak sini itu cerita lain, tapi hak anak tu. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapamu. Nak ni. Tanda situ. Anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Kemudian, dan jika kedua-duanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti kedua-duanya. Dan bersahabatlah dengan mereka di dunia dengan baik. Wasahib huma fid dunya ma'rufa. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Surah Luqman ayat 14 dan 15. Jadi ayat ini pun menegaskan kepada kita, Allah Ta'ala kembar. Jangan syirik, buat baik pada ibu bapa. Tapi kalau mereka suruh kafir, suruh maksiat, lah, berhenti setakat itu. Allah juga memerintahkan agar berbuat baik pada mereka apabila mereka telah tua. Subhanallah. Mengapa ayat ini khusus berpesan, berwasiat kepada anak-anak jaga mak bila tua? Sebab apa? Sebab waktu inilah mak kita perlu kepada anak-anak. Waktu dia sihat walafiat, mak tak cara pun anak. Mau nak pergi hujung dunia mana pergilah. Bissalamah walafiat. Tapi kalau dia dah sakit, dia dah tak sihat, sampailah giliran kita pula kena jaga mak dengan ayah. Tapi hari ni tak sempatlah, sibuk belakang nak macam mana. Tapi ingat ayat Quran pesan kepada kita. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia. Satu, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Ini perintah. Berapa ayat dah kita ni?
Cuba tanda berapa ayat dah kita. Ayat berkembar. Jika salah seorang di antara kedua-duanya atau kedua-duanya sekali sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada kedua-duanya perkataan ah. Uf, ah pun tak boleh dah. Mak suruh benda-benda. Alah, serabut lah orang tua ni. Hey, Kif. Allah ni kita bimbang sekali ni. Rasa bimbang ke tidak kita? Bimbang. Mak suruh kat cengih selalu. Kak, mari. Ha, inilah. Subhanallah. Banyaklah minta maaf dengan orang tua sebelum dia. Waktu itu dia masih ada. Ah, ni biasa ni. Tama-tama sampai sekarang ni. Allahu Akbar. Uf, tak boleh kata. Ini perkataan yang paling rendah. Uf. Apalagi kalau tengkim mak. Eh, bahasa orang tua. Tak. Ah pun tak boleh dah. Subhanallah. Allahumma filana zunubana ya Rabb. Wa israfana fi amrina. Dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, perkataan yang baik. Rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Dan ucapkanlah Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Wahai Tuhanku, kasihanlah mereka kedua-duanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku sewaktu kecil. Allah Ta'ala ajar kepada kita, nasuh kita tak lupa daratan, kenal diri. Warhamhuma kama rabbayani saghira. Waktu aku kecil dulu dia sayang, dukung tegak Tuhan lah maha kaya. Busuk bangar tak mandi pun cium situlah mak dia. Nah, anak kecil atas riba dia pun tak marah. Berok lagi bukan sakit kecil. Tak ada masalah. Subhanallahil azim. Allah pasang dalam jiwa mak dengan anak-anak, tak boleh lepas. Nakal setara mana pun mak sayang pada. Kena sampai di mahkamah, mak pergi bayar. Allah. Suratul Isra ayat 23-24. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengharamkan perbuatan derhaka terhadap kedua-duanya, kedua-dua ibu bapa, dan mengiranya sebagai salah satu dosa besar selepas syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Abu Bakrah. Abu Bakrah ni apa? Bukan Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakrah nama dia Nufaiq ibn al-Haris. Meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, qulna bala ya Rasulullah, qal al ishraku billah wa uququl walidain wa kana muttaki'an fajalas faqal ala wa qawlu zur wa shahadatu zur ala wa qawlu zur wa shahadatu zur fama zala yaquluha hatta qultu la yaskut. Nabi tanya para sahabat, wahai, mahukah aku khabarkan kepada kamu apakah dosa-dosa yang paling besar? Ini bahasa uslub. Bila kita nak cerita benda-benda yang penting, tanya dulu. Tuan-tuan, para pendengar, tahukah tidak cerita ni? Barulah orang dengar hak tengah buat, tengah duk main handphone ni, tengah duk main SMS, berhenti sekejap. Ustaz nak bagi tahu apa tu? Ini uslub. Nak suruh orang tangkap, buka telinga sikit. Nabi kata, ala unabbiukum, nakkah tidak aku ceritakan kepada kamu apakah dosa yang paling besar? Sahabat barulah sahabat-sahabat jawab, bala ya Rasulullah, ya wak, naklah Rasulullah, kenapa tak nak pula nak dengar? Nabi kata yang pertama, al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Lepas syirik, wa uququl walidain, dan derhaka terhadap ibu bapa. Allahu Akbar. Uquq, isyrak, syirik, derhaka. Dalam ayat tadi pun kembar, dalam hadis pun kembar. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bangun daripada sandarannya dan duduk. Subhanallah. Nabi kita duduk menyanggih gini, dia bangun, duduk betul. Lalu menambah, ala wa qawlu zur, janganlah kamu membuat kenyataan palsu dan persaksian palsu. Aku memberi amaran, jangan membuat kenyataan palsu dan persaksian palsu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus mengulangi amaran itu sehingga aku mengatakan baginda tidak akan berhenti. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim.
Jadi selain daripada uququl walidain, kita juga disebut saksi palsu dan juga perkataan palsu. Kadang-kadang kita terfikir, tuan-tuan jangan baca hadis nyak gitu ya. Tanya khabar pula. Mengapa Nabi sebut sekali saksi palsu sekali dengan derhaka ibu bapa? Kenapa? Kena ingat. Hari ini berapa banyak kes-kes mak ayah wasiat supaya beri harta dia lepas dia mati kepada masjid, pada rumah anak yatim, ke pondok-pondok pengajian. Anak hak tahu tak cerita kepada orang kerana dia nak ambil harta tersebut. Ini saksi palsu. Ataupun qaul zur, perkataan palsu. Dia kata, "Hai, rumah ni mak beri aku ni." Kebetulan dia jaga mak, adik-adik duduk jauh belakang, duduk Kuala Lumpur, duduk di England, duduk di mana. Balik-balik mari, "Hai, rumah ni hak aku ni, mak beri pada aku." Ingat. Jangan tipu. Qaul zur wa syahadat ada kaitan. Walau macam mana pun hadis ni boleh pergi semualah. Semua sebarang jenis saksi palsu, sejenis perkataan dusta termasuk, tapi letak dalam satu cerita ada kaitan dengan perkara tersebut. Hari ini berlaku ke tidak? Berapa banyak kita dengar pengaduan-pengaduan penipuan yang berlaku di antara adik-beradik sendiri. Hai dia temak wira aku ni. Hak ni hak aku. Hak ni hak aku. Atau mana mana hak pusaka lain? Lah tak ada hak aku, hak aku. Semua menjadi harta pusaka belaka. La wasiyata li waris, tidak ada wasiat untuk waris. Jangan main-main. Ataupun mak dia wasiat, jangan jadi saksi palsu, beritahu pada adik-beradik bahawa harta ni mak wasiat untuk wakaf ke masjid. Jangan hidup menipu. Kadang-kadang dia beci, adik-beradik dia tak, aku tak mahu bagi buat tu. Habis wasiat pergi ke masjid sini. Jangan, hak tidak wasiat jadi pusaka orang, jadi hak orang, harta pusaka. Jangan duduk main-main. Hadis lain pula, Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat wa mana'a wahat wa kariha lakum qila wa qal wa kasratas su'al wa ida'atal mal." Sesungguhnya Allah mengharamkan kamu daripada menderhakai ibu bapa. Satu, menanam anak perempuan hidup-hidup. Hari ini orang tak tanya dah hidup-hidup. Dia pakai capok gitu ya. Tinggal di stesen bah. Gi letak di tos apa. Gi letak di tangga masjid. Ini penyakit jahiliah. Cuma berat lagi pada jahiliahnya. Orang jahiliah dulu tanya anak perempuan. Zaman kita hari ini tak kira siapa. Laki-laki ke perempuan, tahu belaka, campok belaka. Menghalang atau menahan sesuatu yang patut kamu berikan. Jangan. Ingat hak. Wa mana'a wahad. Hak orang kita tak beri. Ini jaga ingat. Dosa besar. Dia bertanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ataupun ambil bukan hak kita. Ini banyak masalah hari ini. Ambil bukan hak kita. Ini satu penyakit. Dan Allah benci jika kamu terlalu banyak membawa kata-kata. Qila wa qala. Dengar orang tu gini. Ini orang tu gini. Orang tu kata gini. Soal khabar ni kata gini. Semua ni benda karut lah. Kau jangan duk buat. Karihalakum. Allah tak suka kamu. Qila wa qala. Banyak sangat andaian-andaian. Tak ada faedah. Baik duk zikir senang. Cakap hal orang tak ada faedah. Banyak soal tentang agama. Sewaktu Rasulullah SAW masih hidup. Dan membazirkan harta. Harta jangan membazir. Hari ini pembaziran berlaku banyak. Terutama sekali waktu majlis-majlis kenduri. Banyak membazir. Waktu nak buka puasa, Masya Allah. Macam tak makan 3 hari 3 malam dia punya menu besar. Walau hanya orang puasa ni, orang nak mengekan nafsu. Tiba-tiba kita menaik nafsu pula dah. Hadis dalam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW juga menerangkan bahawa manusia yang paling berhak mendapat layanan baik ialah ibu, mak kita. Kemudian bapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal, man ahaqqu bin-nasi bihusni sahabati? Qala ummuka." So qala summa man? Qala summa ummuka. Qala summa man? Qala summa ummuk. Qala summa man? Qala summa abuk. Seorang laki-laki datang
bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang paling berhak mendapat layanan istimewa daripada aku? Siapa dia? Nabi jawab, makmu, ibu kamu. Laki-laki itu bertanya lagi, kemudian siapa pula? Rasulullah berjawab, ibu kamu. Laki-laki itu bertanya lagi, kemudian siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, makmu. Lelaki itu bertanya lagi buat kali keempat, kemudian siapa? Rasulullah bersabda, bapak kamu. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan kelebihan ibu itu tiga kali ganda. Makmu, ibu kamu, ibu kamu, bapak kamu sekali. Ha, jadi bapak pun kena boleh juga. Sebab dia susah. Nafkah. Nak proses pun tak mudah juga. Perlu hujak juga lah orang panggilan. Lepas tu boleh pula. Boleh anak pula. Nak cari nafkah. Nak mendidik anak-anak. Tapi nak banding dengan susah mak, subhanallah. Tak boleh nak banding dah lah. Tak boleh nak banding dah. Setengah suami ni, kalau isteri dia ajak masuk dalam bilik tempat nak bersalin, tak mau masuk. Ai takut aku, takut ku anaknya. Mari tengok isteri macam mana. Ai tu biar agak sembrih lah, nak perih waktu biar anak tu. Kan? Masuk tengok baru tahu. Setara mana susahnya. La ilaha illallah. Mari. Padahlah Nabi kita beri pada mak tiga kali. Islam juga menjadikan amalan berbuat baik pada ibu bapa lebih penting daripada berjihad, jika ia bukan wajib atas individu tersebut untuk menyertainya. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma meriwayatkan, aqbala rajulun ila nabiyillah sallallahu alaihi wasallam faqal, ubayyuka ala al-hijrati wal jihad abtaghil ajra minallah, qal fahal min walidayka ahadun hayyun, qala na'am bal kilahuma, qala fatabtaghil ajra min Allah, qala na'am, qala farji ila walidayk fa ahsin suhbatahuma. Subhanallah. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, aku bersumpah untuk taat setia kepada kamu dengan berhijrah dan berjihad. Oh, dia mari nak hijrah, nak berjihad sebagai mencari keridaan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adakah salah seorang daripada dua mak ayah masih hidup? Dia menjawab, ya, kedua-duanya. Mak pun ada, ayah pun ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, adakah kamu menghendaki ganjaran daripada Allah? Mu nak pahala besar? Ya, naklah. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, irji', kembalilah kepada kedua-dua ibu bapa kamu dan berikan mereka layanan yang paling baik. Balik, pergi layan mak ayahmu, pahala besar. Hadis ini dalam Muslim. Ini kita bimbang hari ini. Nak layan orang lain rajin. Layan mak ayah tak apa semangat. Ah, berat. Layan tahu-tahu kalau ada orang pakak-pakak sikit gak. Ada seri-seri pula, ai, jaga sungguh kita. Tapi kalau mak ayah ni congit hidup. Alah, mak nak pergi juga. Ha. Tu ada main tu situ tu. Kan? Nak betul-betul nak pahala, pergi jaga orang tua tu. Subhanallahil azim. Betul, kalau anak betul-betul sayang kepada mak dia, sayang ke ayah dia, jaga biar orang tua ni di saat akhirnya dapat beribadat dengan sempurna. Jaga dia. Mak, ingat, pukul 1 saya mari ambil untuk solat zuhur. 4:30 mari ambil untuk pergi masjid solat asar. Mari ambil ayah pergi mari. Ini tidak, kereta penuh depan tangga. Tu atas rumah tak semaya jemaah berminggu-minggu. Subhanallahil azim. Siapa dia bertanggungjawab nanti? Apa nikmat kamu nak jawab depan Allah Subhanahu wa taala? Tengok kereta ni hebat belakang, kereta tu, kereta ni. Kereta siapa ni? Ai cucu belakang ni. Tanya-tanya, mai jemaah lagi, tak ada siapa nak bawa. Tengok. Anak nak pergi tuition, tengah malam buta sanggup pergi atas. Ha. Anak nak makan sosis. Sosis kena nama apa? Heh. Pukul 12 malam pergi cari lagi. Tapi nak bawa ayah, nak bawa tu ayah pergi solat Jumaat, tak ada manusia sanggup. Subhanallahil azim. Ini satu perkara yang jangan main-main. Tengok, tak ada siapa nak bercara. Bab agama. Kalau saya betul-betul ke mak ayah, jaga dia. Gi cek saya mak dia baca apa pagi-pagi. Hari ni orang tua-tua kadang-kadang amalan dia pelik-pelik. Baca buku tu buku ni tak tahu mari mana. Kadang-kadang jampi serampah panggil jin syaitan pun tak tahu.
Pergi jaga apa yang dia baca, apa amalan dia dia ada. Saat di saat akhir, kadang-kadang nampak dia beribadat, tapi ibadat-ibadat dia bergantung dengan jin, dengan syaitan yang boleh membawa pada syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Jaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melarang seorang itu daripada memaki bapa orang lain kerana dia akan memaki bapaknya pula nanti. Abdullah bin Amru meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min akbaril kaba'iri an yal'ana ar-rajulu walidayh." Qila ya Rasulullah, "Wa kayfa yal'anu ar-rajulu walidayh?" Qala yasubbu ar-rajulu abar rajuli fayasubbu abahu fayasubbu ummahu. Sesungguhnya salah satu dosa besar ialah seorang lelaki memaki ibu bapanya sendiri. Ya Allah. Dosa besar orang itu maki mak ayah dia sendiri. Terkejut sahabat. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin seorang itu maki mak ayah dia sendiri? Kecuali anak derhaka yang melampau sangat baru kata huduh ke mak dia. Tapi kalau setakat derhaka sikit-sikit, bengok koho-koho ya, tak maki mak dah. Kau mabuk dadah sekali waktu di luar daripada buku rekod dah. Sahabat terkejut, ya Rasulullah, kaif? Bagaimana orang ni pergi maki mak ayah dia sendiri? Apa Nabi jawab? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki memaki bapa orang lain dan orang itu memaki bapaknya pula. Dia lagi kata bahasa anak pok tak ajar. Tidak ada kena sekali-sekala waktu orang berkelahi kata macam ni. Apa dia tu jawab? Mung lah. Bahasa jenis pok tak kerti. Bila orang ni maki ayah orang, orang itu akan maki ayah dia. Jadi siapa nak maki pok dia sendiri, pergi maki pok orang lain. Kena? Ni dosa besar ni. Dan jika dia maki ibunya, orang itu akan memaki maknya pula. Bahasa jenis anak mak tak kerti. Makmu? Dia macam lalu. Dia mesti pantulan tu ada. Makmu? Kata ke mak dia, dia kata mak kita. Jangan duk maki mak orang. Pasal tu, termasuklah Tuhan orang bukan Islam, tak boleh maki. Wala tasubbul ladzina yad'una min dillah fayasubbullah aduan bighairi ilmin. Mu jangan pergi maki Tuhan orang kafir, dia maki Tuhan kita pula. Giduk cegak depan tekong kita tu. Bahasa jenis pekong, perut bocik mata sampai tak tiga sen. Itu bik buah ni, Tuhanmu lah pula. Sudah. Maki sepak Tuhan kita pula. Jangan pergi maki Tuhan orang. Sama juga jangan pergi maki agama orang, jangan pergi maki mak ayah orang, dia akan maki mak. Jadi siapa dia nak maki mak dia sendiri, pergi maki mak orang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu hadis-hadis yang menyebut tentang hak penjagaan, hak ibu bapa ke atas anak begitu besar. Beberapa sebab mengapa perintah untuk berbuat baik pada kedua ibu bapa adalah satu daripada keindahan dan kebaikan Islam. Apa dia sebabnya? Mari kita tengok. Yang pertama, ibu bapa mempunyai hak-hak yang amat besar, iaitu yang kedua selepas hak Allah Azza wa Jalla. Wajib atas anak-anak untuk berbuat baik kepada ibu bapa sebagai balasan di atas semua kebaikan yang telah mereka lakukan kepada kita sebelum ini. Allahu Akbar. Wajib. Mau ayah kita buat baik kat Tuhan lah, maha kaya. Hey, dia beri pada kita makanan yang paling baik dia ada. Waktu kecil beri susu dia. Susu ni perahan daripada zat protein yang ada dalam tubuh dia, beri pada anak. Duku cerita kita bila ada anak hello. Anak apa ni tanya, "Boleh ke tidak ustaz? Saya nak bagi zakat kepada mak saya." Subhanallah. Mu nak bagi zakat ke makmu? La ilaha illallah. Bolehnya mikir macam ni punya kepala otak. Seorang ibu telah mengandung anak dalam rahimnya, menyusukan daripada dadanya dan membawanya dalam dukungannya. Allahu Akbar. Kalau ada apa-apa bala bencana, anak dulu diambil, dakak anak dulu. Bapa pula mencurahkan segala kasih dan sayang dan perhatian tanpa mengenal pelak lelah, penat lelah, cuba memenuhi segala keperluannya dari segi harta benda dan segala kebaikan. Anak nak apa bui belakang, nak beli buku sekolah bui, nak beli komputer bui, nak beli telefon bui juga. Dia tahu dah ini peraturan sekolah menyalahi anak-anak bawa telefon sekolah. Mak ayah jadi tali baru kepada anak-anak sekali. Sembunyi-sembunyi nak masuk dalam sekolah, tutup silent dulu, sipai dalam beg. Allah letihlah kita anak-anak di asrama.
Wibuk. Marah orang tu kalau kita tangkap telefon. Ni ceritanya, bui belaka. Salah undang-undang apa tak apa. Yang penting saya kepada anak. Anak tak tidur duduk main duduk pecik. Allahuakbar. Maha kaya Tuhan, mak ajun saya kan anak. Biar apa anak tak apa, asal kau boleh bui hak dia anak. Tak mikir kepada undang-undang, tak mikir kepada risiko, tak kira lah. Yang penting anak nak bui. Anak ceritanya betapa sayangnya, kasihnya ayah, mak ayah. Dari segi ini saja kita dapat katakan bahawa berbuat baik kepada kedua-dua ibu bapa cumalah sebagai sedikit bayaran terhadap sebahagian kecil hutang kita dengan mereka. Allahu Akbar. Nak bayar tak terbayar adalah kita. Oi, saya kaya boleh bagi 5 juta. Betul? Waktu dia jaga awak. Waktu dia jaga awak tu. Waktu kita kecil ada jari ada besar apa di kaki ada besar tapak jari ni. Dua jari. Waktu tu tak boleh nak bayar tu. Kalau mak tinggal situ, mati kering dah kita. Allahu Akbar. Tapi nya jaga anak enggak maha kaya Tuhan. Tengah duduk dekat ayah molek-molek. Hei, anak teriak tinggal ayah. Mari-mari tak jenega dah kawan tu. Nak kata apa dah ni? Esok pula baru jumpa. Kawan. Sanggup tinggal ayah tu. Yang kedua, berbuat baik pada kedua-dua ibu bapa sebagai tanda syukur dan berterima kasih kepada mereka atas segala kebaikan yang telah diberikan. Jika tidak kerana Allah, kemudian jagaan dan perhatian kedua-dua ibu bapa, seorang anak itu tidak akan berada dalam keadaan dan tempatnya sekarang. Mati lama dah mu tu kalau kira gak. Ibu bapa memberikan perhatian dan menjaga seorang anak itu ketika dia amat memerlukan mereka dan mereka tidak memerlukannya, yakni tidak mendapat apa-apa balasan daripadanya. Mereka amat pemurah dengannya, sama ada ketika senang atau susah, ketika banyak atau sedikit. Maka antara akhlak yang mulia adalah bersyukur kepada pemberi nikmat yang telah memberi nikmatnya dan memuji orang yang berbuat baik atas kebaikannya. Oleh sebab itu Islam menuntut penjagaan hak dan menyeru ke arah akhlak mulia, maka pastilah salah satu keindahannya adalah menyeru untuk berbuat baik serta taat kepada dua-dua ibu bapa sebagai cara untuk menunjukkan rasa terima kasih dan terhutang budi atas segala peranan dan pengorbanan mereka. Subhanallah. Allah Rabbil Firharuma Warhamhuma Kama Rabbayana Saghira. Yang ketiga, antara keindahan Islam juga ialah menekankan kepentingan berbuat baik pada ibu bapa apabila mereka telah tua. Ini kerana pada waktu itu peranan telah bertukar. Ibu bapa pula yang memerlukan perhatian dan jagaan, sedangkan dulu anak-anak yang memerlukannya. Terbaliklah ni. Pusingnya kepada anak pula. Kini hak mereka menjadi satu keperluan, maka wajiblah atas anak untuk menunaikan tanggungjawabnya dan membalas hutang ibu bapa yang ditanggung oleh mereka selama ini. Tetapi pada hakikatnya mereka masih mempunyai hak yang utama sebagai orang tua. Hanya orang yang tidak mengenang budi, bersifat keji dan buruk akhlak serta busung hati saja yang akan lari daripada tanggungjawab ini. Subhanallah. Kadang-kadang kita sedih pergi rumah kawan-kawan, bila mak panggil, "Kak, Kak Long, bawa air ke mak." Dia kata apa? "Bibi, pergi hantar air ke nenek." Mak mu panggil mu, bukan panggil bibi. Dia tidak mengandung bibi. Dia tidak jaga bibi. Dia jaga anak dia. Sampai hati. Mak panggil, suruh bibi dia hantar makanan. Ini sedih. Anak-anak zaman moden. Tak ada sahabat, tak ada salah ke zaman. Salah ke kita tak tarbiah. Salah ke anak tak sedapat kesedaran. Allahu Akbar. Ingat cerita di hospital sekali. Dia ada di satu klinik, malah nak sebut nama klinik. Mak dia tunggu giliran lah, engkau di klinik kan. Tunggu orang panggil, masuk jumpa doktor. Anak ni duduk tekel ke telefon juga pahak maha kaya tu. Lambat lagi. Mata-mata, mari tanya pula. Lambat lagi mak. Dia kata, siapa giliran aku masuk lah. Sibuk dengan telefon sebab saya nak jumpa. Kita lorak ni. Ada janji dengan saya. Subhanallah. Saya pun tak pernah lenyek nasi dalam mulut. Saya pun tak pernah salih pempah. Duduk tekel ke mak dia suruh cepat masuk jumpa doktor sebab nak pergi jumpa kawan. Allahu Akbar. Kita tengok berasa nak berair mata. Kalau kita kenal makcik tu kata gini lah makcik, biar saya pergi atas makcik rumah, biarnya kelik lah lagi nak jumpa saya sangat kak.
Apa siapa tak ada perasaan? Mak tengah sakit. Mari klinik, duk kejar orang tua tu. Bapa tak pergi kejar misi tu, panggil mak saya dulu. Saya ada Allah, hebat sangat dia ni. Kawan ajak berapa ya? Nak ajak pergi main pusat habis tinggi. Nak ajak minum teh. Tadi tak ada ego orang tua. Sibuk benar, sibuk benar. Waktu mungcik dulu mak tak sibuk-sibuk eh. La ilaha illallah. Ingat baik-baik. Nih. Orang yang hanya orang yang tidak mengenal budi. Bersifat keji dan buruk akhlak. Serta busuk hati saja yang akan lari daripada tanggungjawab ini. Yang keempat. Antara keindahan Islam juga. Ia tidak menghadkan setakat mana kebaikan dan ketaatan yang boleh dilakukan terhadap kedua-dua ibu bapa. Bahkan Islam memberikan mereka hak penuh untuk mendapat ketaatan daripada anak-anak selagi mana ia tidak menjadi maksiat kepada Allah. Kalau maksiat, stop setakat itu. Ini adalah dalil bahawa Allah Maha Pemurah dan Maha Besar kelebihannya, kerana dia mengetahui nilai jasa dan pengorbanan ibu bapa dan membalasnya di dunia ini dengan mewajibkan anak-anak untuk berbuat baik kepada mereka, sehingga kan dari segi nada suara dan cara pandangan mata. Jangan duk jeli ke mak. Tengok yang kasih sayang. Sebagaimana dia tengok anak dia kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Fala taqul lahumā uff wa lā tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada kedua-dua ibu, dua-duanya perkataan uff, perkataan ah, uff. Lah. Dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Surah Al-Isra ayat 23. Keindahan yang kelima. Syariah yang mempunyai yang sempurna ini juga tidak menjadikan hak ibu bapa atas anak-anaknya setakat di dunia sahaja. Tidak sama sekali. Bahkan berterusan hingga selepas mati. Seorang laki-laki telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah masih ada lagi cara untuk aku terus berbakti kepada kedua-dua ibu bapaku selepas kematian mereka?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, as-salatu alaihima wal istighfaru lahumā wa inqazu ahdihima min ba'dihima wa silatur rahim allati la tusalu illa bihima wa ikramu shadiqihima." Maksudnya, orang mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, ada ke tidak cara dia nak berbakti kepada mak ayah dia selepas mati?" Nabi kata, "Na'am, ya, dengan berdoa untuk mereka." Tanda berdoa untuk mak ayah, mohon ampun untuk mereka berdua, menunaikan janji-janji mereka. Mak ayah kita berjanji dengan orang, tolong tunaikan. Dan hubungkan silaturrahim yang tidak akan terhubung kecuali kerana mereka, dan memuliakan sahabat-sahabat mereka. Jadi kita muliakan sahabat mak ayah kita. Ayah kita waktu dia hidup dulu, Masya Allah, dia duduk berkawan dengan siapa? Mak kita bersahabat dengan siapa dulu? Kadang-kadang dia pergi masjid berjujuk 2-3 orang makcik-makcik ni, kan? Lama dulu bawa lapu suluh betul-betul, bawa payuh sah, takut hujan. Tengok mak kita mati, mak angah ni ada lagi? Ada. Makcik tu ada lagi? Ada. Hah, bawa kuih-kuih, apa makanan-makanan yang sesuai dengan orang tua. Tupak dakak kau. Apa lagi kuih orang tua boleh makan ni? Hal lembut-lembut lah, jangan kerah-kerah, cabut gigi pula orang tua tu kan. Bawa pergi, boleh makan kepada dia. Jadi hadis ini riwayat Abu Daud. Kian kita nak kata hari ni sedikit dalam isu berdoa kepada ibu bapa. Bila mari bulan Ramadan, banyak sangat kita duk tengok borang-borang yang diedarkan di masjid-masjid, dalam internet, dalam Facebook, ada berlaku dah. Borang mengampunkan dosa ibu bapa. Borang siap. Siapa dia nak suruh ibu bapa dia diampunkan, keluar daripada neraka masuk syurga, ha, isi borang ni. Bayar 500, bayar 200, bayar ikut suka, ada juga macam-macam tempat. Kalau tempat eksklusif, hebat-hebat sikit, oh dia tak gegar selalu. RM500, kita akan baca Quran, kita akan buat ni tahlil, kita akan buat ni,
untuk keampunan mak ayah membeli Ramadan. Saya jawab ulasan kita kepada isu ini kepada para asatizah, pak-pak lebay kita, ustaz-ustaz kita, janganlah buat benda macam ni. Ni hadis Nabi jelas. Nabi kata as-salatu alaihima, dengan mana berdoa kepada mak ayahmu. Siapa dia berdoa? Anak-anak dia berdoa, bukan syarikat swasta berdoa. Zaman hidup zaman swasta hari ni habis. Siapa ke doa mak ayah pun nak suruh swasta juga, ambil RM200 bagi ke masjid, ini swasta. Doakan mak ayah saya biar keluar daripada neraka masuk syurga di bulan Ramadan. Apa cerita ni? Kenapa sampai begini sekali masyarakat kita nak menggalakkan orang supaya tidak beribadat? Tak apa, kalau aku mati esok, anak-anak aku kaya-kaya. Setiap bulan Ramadan dia isi 10 borang. Masjid ni 200, masjid ni 500, bagi borang, aku dalam kubur sudah diampunkan dosa. Jangan. Nabi suruh istighfar lahuma. Anak dia istighfar, bukan syarikat swasta. Orang yang istighfar tidak ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana duit kita, kerana kita bayar, kerana isi borang, apa yang kita mengharapkan pahala, boleh pahala ke tidak, wallahu ta'ala alam. Jadi kalau anak dia istighfar, anak dia berdoa, tidak ada khilaf di kalangan ulama, sah sampai pahala, sampai istighfar kepada mak ayah. Jadi syarikat-syarikat swasta tak perlulah duk keluar borang-borang macam ni. Kita keluar pamphlet, keluar kertas, siapa dia sayang pada mak ayah dia, beristighfarlah banyak-banyak pada bulan Ramadan dan luar Ramadan. Jangan sebut orang tua tu Ramadannya jumpa istighfar, pada waktu lain tak ada istighfar. Jangan. Jadi tak payah. Jadi tak payah isi borang tuan-tuan. Kalau awak anak-anak ni, laki-laki, perempuan, tua, muda, sayang kepada mak ayah, istighfar pada mak ayah. Banyakkan berdoa pada mak ayah setiap hari. Rabbi apa ni? Warhamhuma kama rabbayani saghira. Ketika kita ada sudah diajar tadi dalam Al-Quran, ayat Quran tadi sudah ada. Ni waqul rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ighfir lahumma, Allahumma ighfir li walidayhi. Banyak ayat. Kata dua patah ya. Nak buka puasa, Rabbi ighfir li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Tak boleh kata macam ni. Kena swasta juga kata. Ini anak tidak bertanggungjawab. Bukan semua hidup kita ni dengan duit, kasih sayang kita kepada mak ayah dengan lidah kita, dengan perasaan kita, bukan dengan borang-borang yang diberi. Jangan tiru suku kulghufran. Dalam agama lain ada suku kulghufran, ada sijil pengampunan. Orang Kristian bila dia masalah, dia pergi ke gereja minta sijil pengampunan. Kita tak mahu sijil-sijil pengampunan macam ni. Ayah mak yang kita sayangi, kita berdoa siang dan malam, menitis air mata, ya Rabbi, mereka telah mendidikku begitu sayang kepada saya, mereka telah jaga saya daripada kecil, ampunkanlah dosa mereka. Bulan Ramadan yang mulia ini, jadikan mereka mutaqaa minan nar, orang yang dibebaskan daripada api neraka. Tak boleh kata macam ni kepada mak ayah. Nak suruh orang lain kata juga, Allahu Akbar. Di manalah kedudukan mak ayah dalam hati kita? Kalau setakat bayar RM20 beres dah, tahun ni aku buat 5 buah masjid untuk ayah, tapi lidah kita sepatah tidak minta ampun kepada Allah SWT, orang ni belum lagi sayang kepada mak ayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, inna min abaril birri silatur rajuli ahla wuddi abihi ba'da an yuwalli. Sesungguhnya di antara perbuatan paling baik kepada bapaknya, kalau sayang kepada ayah kita, perbuatan paling baik juga ibunya adalah terus berhubung baik dengan orang yang disukai bapaknya selepas kematiannya. Ayah kita meninggal, kita tengok siapa dia, kawan-kawan dia, pergi buat baik. Hantar makanan, pergi ziarah, subhanallah, sekali-sekala balik kampung, mana makcik kawan mak aku dulu? Mana pak angah kawan ayah dulu? Pergi ziarah. Menyukakan dia. Alhamdulillah. Ini di antara adab. Hadis ini riwayat Muslim. Ibu bapa berhak atas semua ini. Kerana keraibaikan mereka terhadap anak-anak sentiasa berterusan, kerana didikan dan jagaan mereka ketika masih kecil mempunyai kesan yang amat besar terhadapnya. Apabila dia dewasa, bahkan selepas kuasa Allah, kedua ibu bapanya merupakan faktor utama kebaikan dan kesempurnaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi aw yumajjisanihi.
setiap anak itu dilahirkan atas dasar fitrah, tidak menyembah yang lain daripada Allah. Mana suci, hanya beriman kepada Allah. Maka kedua-dua ibapanya lah yang akan menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi kalau mak ayah dia waktu hidup dulu tak didik anak reti berdoa kepada dia, kalau anak tak berdoa, dia yang bersalah, bukan anak itu bersalah. Jadi para jemaah sekalian, didiklah anak kita, ajar kepada mereka agama, biar dia tahu hak kita. Bukan sekadar hak kita ni bagi duit 300 sebulan je, hak tu siapa pun reti. Tapi anak yang mampu memberi pulangan yang besar di saat kita dalam kubur, anak berdoa kepada kita minta istighfar, minta ampun pada Allah. Ada seorang masuk syurga mendapat darjat yang tinggi. Terkejut dia dalam hadis. Dia pergi tanya malaikat, "Hei malaikat, nak komplain sikit boleh?" Malaikat kata, "Komplain apa awak ni?" Dia kata, "Saya ni standard saya bukan duduk sini. Tak ibadat banyak ni, tapi nak darjat tinggi." Malaikat bagi tahu dia, "Bistighfari waladika lak, darjat kamu ini dengan sebab istighfar anak kamu kepadamu." Tuan-tuan nak ke tidak? Kalau nak, sediakan anak kita, cucu kita, cicit kita yang kenal kedudukan kita di sisi mereka, yang ada kita dalam hati mereka. Jangan duduk main tunggu saya dekat swasta lah abadan sama sekali. Kita tak didik anak-anak, "Oi, anak saya berjaya belaka. Apa dia? Hak ni besar, hak ni besar, ni besar. 10 buah kereta mari. Tak ada padai penuh depan tangga rumah." Contohnya. Tapi nak suruh seorang baca doa tak pandai. Ada satu cerita orang. Nak buat tahlil. Kayuh ni lepas mati. Panggil tok lebah tak mari. 10 anak yang bertaraf hebat-hebat belaka ni. 1, 2, 3. Tak reti nak tahlil. Ini kita tak suruh lah buat tahlil tu, tapi nak ceritanya benda yang simple tak boleh nak sesah. Jangan salahkan anak, kita yang bersalah kalau tak didik mereka. Jika kedua-dua ibu-bapa muslim, maka fitrah anak itu akan tidak akan menyimpang daripada asalnya. Maka selepas dari Allah, ibu bapalah yang bertanggungjawab atas pengislaman dan ketetapannya dalam agama ini. Kerana itu juga, si anak harus mendoakan mereka selepas kematiannya, menunaikan janji-janji mereka, menyambung hubungan baik dengan saudara-saudara mara mereka yang selalu mereka hubungi, dan memuliakan orang yang mereka sayangi serta sahabat handai mereka. Semua ini menunjukkan bahawa agama Islam telah mensyariatkan hak-hak ibu bapa ke atas anaknya sebagai salah satu cara untuk menghargai peranan agung yang telah dimainkan oleh ibu bapa dalam hidup anak mereka. Yang ke-6, Islam memerintahkan anak-anak agar berbuat baik kepada ibu bapa sebagai satu galakan kepada ibu bapa supaya berbuat baik terhadap anak-anak dengan memberikan mereka didikan yang baik, pelajaran yang berguna dan panduan yang bermakna. Ini kerana hakikat dan realiti telah membuktikan bahawa anak yang mengikut perintah ini hanyalah anak yang telah diberikan didikan dan pelajaran yang baik oleh ibu bapanya. Ini realiti. Kalau anak tak dididik, jumpalah kita. Didikan yang baik inilah yang akan terpancar daripada anak ini pada masa hadapannya. Maka dia akan berbuat baik dan berlemah lembut kepada dua-dua ibu bapanya sebagaimana mereka telah berbuat baik dan berlemah lembut kepadanya. Jika ibu bapa mahu anak yang patuh dan baik, maka dia hendaklah memberikan anaknya didikan dan ajaran yang baik ketika kecilnya. Dan satu lagi, dia juga kena buat baik ke mak ayah dia. Ingat, kita nak suruh anak kita baik dengan kita, kita kena baik dengan mak ayah. Sebabnya ini dikira hutang. Hutang. Ayah derhaka kepada mak ayah, jangan harap anak nak jadi anak yang baik. Wal'iyazubillah. Ini yang kita bimbang hari ini. Kalau anak jekah kita tu, fikir balik. Jangan mudah nak akap menumbuk pasal anak celaka lah. Fikir dulu, mungai ayah mu macam mana? Awak dengan mak awak setara mana? Pernah tak kita cekak pinggan dengan mak? Pernah kejar kaki ke mak? Kalau pernah, titiskan air mata, "Ya Rabbi, aku dulu buat ke mak, hari ni anak aku balas. Harapannya aku tidak akan terima lagi balasanmu dalam pada hari akhirat." Ingat. Semua ini hanyalah sebahagian kecil daripada keindahan syariat Islam
yang berkaitan dengan hak ibu bapa ke atas anaknya. Sebagaimana diketahui, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan balasan yang agung bagi perintah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sakhatullahi fi sakhatil walid wa ridallahu fi ridal walid. Kemurkaan Allah itu bergantung kepada kemurkaan ibu bapa, dan kemurkaan Allah dan keredaan Allah itu bergantung dengan keredaan ibu bapa. Itu dalam perkara-perkara yang baiklah. Hadis ini riwayat Tirmizi. Dan kalaulah mak ayah dia tidak suruh buat benda tak baik, walaupun dia tidak redha, kita tak wajib taat, tapi wajib hormat. Ingat, tak wajib taat, wajib hormat. Dua perkara yang berbeza. Hormat maknanya jangan derhaka, jangan tengking, cuma kita minta maaf, pegang tangan mak, minta maaf lah mak, saya taat kepada mak, tapi saya tak boleh ikut benda ni kerana derhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Saya hormat, tapi Allah Ta'ala lebih besar, minta maaf. Jangan menengki, mak ni derhaka, mak jahiliah. Jangan. Ini bukan cara diri kita. Allahu Akbar. Sabda Nabi SAW dalam hadis, ketika Nabi kita naik mimbar, Jibril datang jumpa Rasulullah SAW, dia kata apa? Raghima amfum ri'in adraka abawaihi au ahaduhuma indal kibar walam yadkhulil jannah. Katanya, kehinaanlah bagi mereka yang sempat hidup bersama kedua-dua ibu bapanya, atau salah seorangnya ketika tua tetapi dia tidak masuk syurga kerana berbuat baik pada mereka. Hadis ini dalam Muslim. Jadi waktu Nabi kita naik mimbar, malaikat Jibril datang, ya Rasulullah, mana-mana orang yang hidup sempat dengan ibu bapanya atau salah seorang daripada keduanya tetapi kedua-duanya tidak menjadi sebab masuk syurga, maka Allah Ta'ala akan jauh di dalam neraka. Nabi kata amin, setuju. Naik tangga yang kedua pula, Nabi Jibril kata, siapa yang hidup sampai bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan 10 hari tak taubat, 20 hari tak istighfar, 30 hari Ramadan berlalu, dia tidak mendapat keampunan Allah, fa'ab'adahullah, Allah campur dia dalam neraka yang jauh. Nabi kata amin. Mana-mana orang yang disebut nama engkau, dia tidak berselawat, tak kata Allahumma salli ala Muhammad, maka orang ini juga jauh daripada rahmat Allah. Nabi kata amin. Tiga tangga, tiga isu. Mak ayah, Ramadan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama kata kenapa? Kenapa dikembarkan tiga ni dalam satu cerita? Sebab mak ayahlah punca kita hidup atas dunia. Mak ayah punca kita ada. Nabi punca kita dapat hidayah. Ramadan musim Allah SWT buka seluas-luasnya pintu untuk kita bertaubat, tapi kita leka juga. Duk tunggu bazar Ramadan, duk tunggu kedai conek pada waktu malam, orang bertarawih, kita bertahajud, kita duk tengok TV, tengok cerita, orang ni keluar Ramadan dia tidak mendapat keampunan Allah, maka orang ni berhak mendapat jauh daripada segala rahmat Allah SWT. Ini yang kita bimbang. Mudah-mudahan Allah SWT beri kepada kita yang terbaik pada tahun ini. Kita masuk dalam bulan Ramadan dalam keadaan kita bersedia untuk menjadi orang yang baik, dan kita juga menghormati ibu bapa, menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang diajar oleh Nabi. Jangan saya ke Nabi dengan ikut-ikut orang, duk bergendang sana sini, melompat sana sini kerana saya ke Nabi. Ini pun tidak termasuk dalam orang yang baik. Semua ini sayang pada mak ayah sebagai perangsang kepada sifat mulia yang terpuji, serta galakan kepada anak-anak untuk mencapai kemuliaan agung dan balasan yang indah. Inilah kelebihannya hak ibu bapa yang wajib kita lakukan sebagai seorang anak yang patuh, yang taat, seorang anak yang soleh, anak yang akan menunggu kita pula akan ditaati oleh anak-anak kita insya-Allah. Insya-Allah kita akan sambung balik perbincangan kita dalam perkara yang keenam, hak anak-anak terhadap ibu bapa pula insya-Allah. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahirabbil alamin.